Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Suli, tentunya hanya di Musicator, Your Lifetime Music Program. Dalam edisi kali ini, kita akan membahas mengenai dampak pandemi corona terhadap industri musik global. Selengkapnya hanya di Musicator. Tahun ini kita dihadapi oleh realita baru, di mana kita harus melakukan social distancing, juga karantina mandiri untuk menekan penyebaran virus corona. Akibatnya banyak sekali konser musik yang ditunda atau bahkan dibatalkan. Beberapa penyanyi tersohor seperti Billie Eilish, Zac Brown, Cher, Kiss, Post Malone, hingga Chris Stapleton memilih untuk menunda tur mereka seiring dengan kekhawatiran wabah corona. Tak hanya itu, dua festival musik besar seperti Coachella dan Stagehawk juga menunda tur mereka hingga Oktober mendatang. Golden Voice selaku promotor festival musik dan seni Coachella Valley di Indio, California mengumumkan Coachella akan dilaksanakan pada 9 dan 16 Oktober. Dari negeri ginseng Korea Selatan, global idol group BTS atau Bangtan Sonyeondan juga terpaksa harus membatalkan konser mereka. Agensi yang menaungi BTS, Big Hit Entertainment, dalam publikasi resminya mengumumkan konser bertajuk Map of the Soul yang dijadwalkan berlangsung pada April terpaksa dibatalkan karena kekhawatiran akan penyebaran virus corona. Pasti ada hikmah di balik segala musibah. Di tengah banyaknya konser yang ditunda maupun dibatalkan, para musisi pun tak ketinggalan ide nih. Mereka lantas melaksanakan konser virtual untuk menyapa para penggemar mereka di tengah wabah corona. 26 April lalu, konser virtual bertajuk One World Together at Home berhasil menarik 20 juta lebih penonton di Amerika Serikat. Konser amal itu menampilkan musisi kenamaan seperti Lady Gaga, Elton John, John Legend, Chris Martin, Billie Eilish, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Celine Dion, dan masih banyak lagi. Masih di bulan yang sama, setelah berhasil menggait 50 juta penonton dalam konser online bertajuk Bang Bang Con, BTS akan kembali melaksanakan konser virtual bertajuk Bang Bang Con The Live pada 14 Juni mendatang. Tak mau ketinggalan, agensi ternama Korea Selatan, SM Entertainment, menggait perusahaan Naver untuk melaksanakan serangkaian konser bertajuk Beyond The Live. Untuk menikmati aksi panggung artis SM ini, Anda harus mengeluarkan kocek sebesar Rp399.000 per konsernya. Mari beralih dari highlight corona. Kini mari kita saksikan peringkat musik populer di minggu ini. Berikut Musicator Music Chart, start! I Could Stuck Here Forever. Di peringkat kelima ada Ariana Grande featuring Justin Bieber dengan Stuck With You. Keempat ada Ava Max dengan Sound. Center of Attention, Dua Lipa Break My Heart menempati posisi ketiga. I'm Running Out of Time, di peringkat kedua ada The Weeknd dengan Blinding Lights. Proses oleh Saint John berhasil menghiasi puncak chart minggu ini. Informasi mengenai chart musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Musicator kali ini. Semoga sajian mengenai konser online tadi dapat menemani Anda di masa karantina mandiri. Saya Suli, sampai jumpa!